Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan beberapa hal, khususnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim DVI. Seperti kita ketahui bersama, tim DVI melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah pengumpulan data antemortem, yaitu data fisik dari korban sebelum korban meninggal dunia. Nanti akan dicari data umum, antara lain nama, umur, berat badan, tinggi badan, pakaian, ataupun aksesoris yang digunakan terakhir oleh korban. Selain itu juga data medis sebelum korban meninggal dunia, antara lain warna kulit, kemudian juga warna dan jenis rambut, golongan darah, maupun tanda-tanda spesifik yang ada pada korban sebelum korban meninggal dunia. Ini kegiatan pengumpulan data antemortem. Yang kedua adalah pengumpulan data postmortem, yaitu data-data fisik yang didapat melalui personal identification oleh tim DPI setelah korban meninggal dunia. Data-data tersebut antara lain sidik jari, golongan darah, ciri-ciri korban secara spesifik, konstruksi gigi geligi, dan lain sebagainya. Apabila data kedua ini telah didapat, yaitu data antemortem dan postmortem, maka akan ada tindakan lanjut, yaitu tim forensik dari DVI akan melakukan pencocokan antara data antemortem dan postmortem. Ketika ditemukan kecocokan antara dua data tersebut, maka status korban dinyatakan teridentifikasi. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim DVI. Kemudian dapat kami sampaikan, sampai jam 9 pagi, tim DVI telah mendapat 40 sampel DNA. Ya, 40 sampel DNA. 14 sampel itu kita dapatkan di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati ini. Kemudian 24 sampel kita dapatkan dari Pontianak. Kemudian 1 sampel dari Jawa Timur. Kemudian 1 sampel dari Sulawesi Selatan. Sampai saat ini berjumlah 40 sampel DNA yang telah diterima oleh tim DVI. Kemudian sampai jam 9 ini juga, tim DVI telah menerima 16 kantong jenazah dan juga 3 kantong properti. Ya. Tentunya tugas-tugas ke depan dari anggota postmortem akan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap kantong jenazah ini. Kemudian juga petugas-petugas dari antemortem akan tetap mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari keluarga korban. Ini saja rekan-rekan sekalian update sekarang yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan tugas-tugas kita ke depan akan kita selesaikan secara optimal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita dapat adalah 40 sampel itu untuk korban, ya, untuk korban, ya, untuk korban, ya. Oke, lanjut. Pak, saya Putri dari Metro TV. Pak, boleh disampaikan lagi, kan hari ini pasti lebih banyak keluarga korban yang akan datang ke Polda ataupun ke beberapa titik, ya, tempat atau markup. Apa yang paling penting, Pak, untuk dibawa oleh pihak keluarga begitu akan agar mempermudah proses dari identifikasi tim ini hari ini? Terus yang kedua, nanti proses identifikasi hari ini akan dimulai langsung, akan butuh waktu berapa lama sih, Pak, dalam proses identifikasi ini? Baik, seperti saya jelaskan tadi, untuk data antemortem, ya, itu bisa didapat dari data-data umum dari korban, ya, seperti tadi umur, kemudian juga berat badan, tinggi badan, warna kulit. Hal-hal ini bisa menjadi bagian bagaimana nanti tim DVI untuk bekerja. Ada juga nanti rekam medis dari korban sebelum meninggal dunia, ya. Kalau ada sidik jari, mungkin dari dokumen-dokumen yang ada, ijazah dan lain sebagainya, itu kan pasti ada sidik jari dari korban. Itu akan digunakan nanti oleh tim, ya, untuk mencocokkan sidik jari yang ada pada antemortem dengan sidik jari yang ditemukan contohnya pada postmortem. Itu akan sangat membantu. Jadi dokumen apapun yang bisa menjelaskan korban sebelum meninggal dunia itu sangat bermanfaat bagi tim DVI. Seperti itu. Berapa lama, Pak? Yang jelas kita bekerja secara profesional, semakin cepat proses identifikasi tentunya akan semakin baik dan juga akan semakin memperjelas daripada keluarga korban terhadap saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Ya. Pak Rudi, terkait dengan posko antemortem ini kan ada yang di Pontianak dan ada juga yang di Jakarta, ya. Bagaimana memastikan agar data yang disampaikan oleh keluarga tidak bocor, jadi nanti sudah didapatkan di sana, kemudian ada keluarga perwakilan di sini mendapatkan lagi di sini, bagaimana memprosesnya agar tidak bocor, kemudian yang kedua tantangannya seperti apa sejauh ini? Kan hari pertama identifikasi, apakah sudah ada tantangan yang diterima oleh tim DVI dan bagaimana cara mengatasinya? Baik. Data yang ada semua akan diverifikasi oleh tim, ya, sehingga diharapkan tidak ada data ganda, ya. Sekali lagi, data yang ada semua akan diverifikasi oleh tim sehingga dipastikan bahwa data yang ada dari tim DVI tidak data yang ganda seperti itu. Kemudian untuk sekarang bekerja tim sampai saat ini mulai bekerja dan belum mendapat kesulitan apa-apa. Mudah-mudahan sampai akhir tugas pun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Cukup rekan-rekan sekalian? Ya, jelas kemarin saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan tim DVI ini melibatkan pemangku-pemangku kepentingan lain. Ada Polri, kemudian ada TNI, ada dari Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Itu kita gunakan semua untuk memastikan kegiatan-kegiatan DVI merupakan kegiatan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Baik, rekan-rekan sekalian, ini saja. Nanti kita update lagi pada pukul 17, ya. Informasi-informasi yang dilaksanakan tim DVI akan kita update kembali pada pukul 17. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.